biasanya, meskipun yang biasanya belum tentu pasti, tapi biasanya ya guys ya, biasanya kalau udah begini. Yo, what's up guys, balik lagi channel gue di Antonius aja. Dan di video kali ini adalah satu video yang dimana konten yang sejujurnya ya, sering sekali dulu gue pernah buat, tapi akhir-akhirnya lagi jarang sekali gue buat. Itu adalah, ada yang bisa tebak, itu adalah konten dari meng-enhance akun subscriber. Nah, jadi dulunya tuh konten ini tuh sering banget pernah gue buat. Ya, kayak beberapa kali lah, gue lupa udah nyampe part keberapa. Gue juga udah gak menghitung. Dan akhirnya kita datangan lagi di konten yang satu ini, karena ada lah ya sukarelawan yang pengen dicobai enhancementnya. Tapi kalau biasanya gue cuman ngegacha di satu artefak, kali ini kita diberikan kesempatan kurang lebih ada 4 artefak ya, 4 artefak yang mau digacha. Entah materialnya cukup atau moranya cukup, nanti sehabisnya di mana aja. Lumayan banyak yang digacha, jadi nanti kita akan lihat seberapa besar peluang bisa dapet CD di akunnya dia. Jadi mari kita masuk dalam Genshin Impact ya. 321 move ter Genshin Impact, let's go. Oke, jadi sekarang gue dalam GI bersama dengan Zhongli, Xiao, Fischl, dan Albedo. Dan akun yang akan kita gacakan artefaknya adalah akun dari si Raden Soroso. Ngarep hoki dikasih ampas, ngarep ampas beneran ampas. Raden Soroso dengan random venture 58 hampir 59. Oke, 80, let's go. Sebenarnya gue pengen banget memperkenalkan akunnya lebih dalam kepada kalian, cuman karena pesan dari si Soroso ya, yang mengatakan wasalkan jangan terlalu banyak di review, jadi ya udah, it's okay, kita keep it in privacy aja, jangan diumbar-umbar. Oke, jadi sebelumnya gue udah ngecek dulu dari bagian artefak tadi sebelum gue mulai record. Gue sempet melihat-lihat sedikit, nggak sedikit sih, semua artefaknya gue pencet-pencetin satu-satu. Dan rata-rata CD yang paling besar di sini yang gue nemu tuh, yang gue nemu di angka 28-an. Intinya under 30%. Jadi di akun ini belum pernah menginjak yang namanya CD 30%. Kalau gue salah, koreksi ya Soroso. Kita akan menggacha berbagai macam artefak ya. Artefak yang akan kita gachakan itu adalah untuk seorang Xiao, which is itu adalah Vermilion Herverder. Atau kenapa gue jauh lebih suka 2 Fury 2 Gladi, atau 2 Fury 2 Sime ya, tapi orang punya build mereka sendiri jadi terserah. Kalau kita lihat di sini artefak yang disediakan dia itu dari flowernya sih udah di enhance, sudah di plus 16. Ini tinggal sekali lagi peningkatan. Ini defense CR CD. Oke, okay. Ini energy recharge di CD CR. Oke. Okay. Ini single CD, circuit crit rate ada CD. Oke, okay. Harus digaris bawahi terlebih dahulu, apapun yang terjadi di dalam video ini, entah itu naik, entah itu nggak naik, gue pasti bakal tetap upload. Ini kan ada CDCR ya, ini munculnya agak sulit ya. Kalau mesti feeling gue sih defense, kalau nggak HP lah. Yang ini sih coba kita munculin CR ya. Nggak, kalau gue bilang coba munculin CR terkesan seperti seolah-olah bisa gitu. Intinya munculin aja dah yang keempatnya apa ya, kita lihatnya nanti bareng-bareng. Naikin single CD tuh sejujurnya ya guys ya, kalau naikin single CD otomatis kalau itu, kalau dihitung lewat perhitungan crit value, itu baru dinilai bisa bagus kalau udah 30%an CD. Bener kan? Karena kan kalau misalkan mau value-nya besar ya setidaknya ada CR di dalam sana. Karena itu juga sebagai penambahan. Tapi karena di sini cuma ada crit damage doang, berarti kalau mau dibilang bagus banget, ya minimal ya 30%. Cuman gue sih gak bakal bilang nembak harus 30% bagus gitu, kayak 25 ke atas pun kalau buat gue pribadi ya udah bagus gitu. Mari kita pakai starter pack Antonius aja supaya kekuatan kita mantap. Kita mulai dari munculin dulu ya. Gue gak berharap bakalan CR yang keluar, tapi ya wes lah. 1.300.000, 250.000 ya, anggapnya 250.000, 24 harusnya cukup. Harusnya cukup buat semuanya naikin untuk mora ya, tapi kalau untuk material artefak gua nggak tahu ya. Semoga aja dapat banyak kali-kalian ya, semoga. Lepas dulu, takutnya terlalu banyak. Oke. Oke, kita move ke artefak bintang 4, karena kalau level peningkatan tuh gua lebih menyarankan pakai artefak bintang 4. Kepercayaan doang, bukan trik, kepercayaan ini mah. Nah, cakep banget. Gua nggak tahu nambahnya apa, tapi ya udahlah. Ih, udah nggak usah terlalu berekspektasi anjir.
hal yang keberuntungan tuh jarang terjadi dua kali, jadi nggak usah diekspektasi lebih kan, defend. Oke. Ini kalau sampai benar-benar single CD, berat banget. Oke, jangan kali dua. Oke. Udah merasakan aura-aura negatif di dalam akun si Soroso ini ya. Feel yang gue rasakan kayak ini berat sekali. Defend HP ini pasti nggak lain nih. Ini juga sama. Pasti dah. Pasti nggak lain dan nggak bukan. Udah pasti starter pack paketan. Ya kan? Defend HP. Oke, siap. Mioyo, siap. Kita mulai dari flower ya guys ya. Gue nggak bisa pakai trik yang aneh-aneh karena ini bakal banyak dan material sangat terbatas. Jadi kita akan enhance layaknya ninggen normal ya. Yang berbeda adalah materialnya dipilih-pilih aja. Oke, level 19 guys. Crit ini udah bagus sih. Ini kalau dihitung crit value bagus karena crit rate kali 2 ada 20-34%. Oke, ini udah bagus. Tapi kalau bisa tambah lagi nggak sih? Tambah lagi gak sih Soroso, lo percaya kan sama gue bisa meningkatkan ini lebih bagus. Ini kan defend ya, udah ada defend ya. Kalian memang harus pakai send yang attack guys, karena ini akan bertabrakan ya. Nah ini banget sih, attack, defend, HP. Harusnya CD ya kan, PD gak sih? CD gak sih? Meleset tapi bagus arahnya. Level pertama meningkatkan satu level masih berhasil. CR 13,2 ya, meskipun yang paling langkah kalau untuk crit rate tuh kepala 20 ya, tapi 13,2 take it lah, terima kasih mihoyo, balance lah ya, mantep malah. Oke. Ini yang bahaya tuh, ini percayalah sama gue, ini tuh berbahaya sekali guys. Kita coba level 7 ya. Oke, mantep parah. Sebenarnya gue pengen bilang kalau peningkatan pertama kan udah muncul defend nih, sekarang ini penentuan sebetulnya. Kalau di kedua dia ke defend lagi atau ke energy recharge, mending lo stop. Kalau lo penasaran ya masuklah ke level 12. Sampai di situ kalau udah jelek, kalau saran gue ya stop, terus diganti ke artefak lain di farming lagi. Karena banyak banget gue nonton dari streamer-streamer luar, dari pokoknya banyak banget ya gue sering nontonin orang-orang gacha artefak kalau lagi live. Mereka tuh ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena itu fungsi dari lo menahan hawa enhancement itu untuk menyelamatkan material lo dan juga untuk menyelamatkan moral lo gitu. Tapi kalau lo tetap paksa ya kadang bisa mind blowing lah pokoknya. Oke. Kalau ini akun gue, kalau udah jelek pasti gue stop. Serius. Come on, let's go. Mainkan. Gue maju lagi menuju level 12. Jangan kali 2. Cakep banget nih. Jangan kali 2. Ini kalau gak kali 2, ini pasti bagus banget. Udah sih. Ini fix nih. Kita mainkan lagi guys ya. Defend, HP, attack, HP. Oke. Satu, tadi defend jelek. Yang keduanya ternyata CR bagus. Sekarang nih penentuan yang ketiga. Kalau ini jelek dan gue menyarankan ganti, tapi gue tetap paksa ke video ini sampai plus 20, karena gue akan menunjukkan kepada kalian apa yang akan terjadi kalau itu gagal. Tapi kalau misalkan ini berhasil, gue juga akan menunjukkan kepada kalian apa yang terjadi ketika suatu itu berhasil tuh diterusin tuh pasti hasilnya mind blowing. Wah, maju lu Hoyovers. Maju lu semua, kantor mihoyo di Cina semua maju kesini. Gue naikin lagi ya kan. Gue lumayan pede sih. Gue gak jamin berhasil tapi gue lumayan pede. Karena biasanya meskipun yang biasanya belum tentu pasti, tapi biasanya ya guys ya, biasanya kalau udah begini gas terus ya guys ya, gas terus. Oke, sebelum kita melanjut gacha-menggacha ya, kalian pasti sudah gatal sekali ya. Tips lainnya supaya wangi ya, kalian harus top up di
Kiana.store. Dengan top up di Kiana.store, kalian dapat harga-harga yang begitu sangat amat murah dan tentunya kualitas yang begitu terjamin, di mana nggak ada yang namanya primojo minus minus. Dan siapa tahu ya, dapat menambah keberuntungan kalian dalam menggacha artefak. So langsung aja ditunjungi tokonya di Kiana.store dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Jika udah berhasil, pertama tadi defense yang muncul ya kan, CR, CR, CD, the last one. Kok defend? Ya, yeah. Kalian mungkin gak nonton video gue yang kemarin. Di video gue yang kemarin pun kayak gitu. Di yang terakhir ya guys ya, itu pasti kalau gak dia berhasil, cenderung pasti gagal. Ini tuh seperti sedang trading tuh gak lu? Oke, take it lah ya. Meskipun ini enggak yang besar banget, tapi ya well better lah. Nah ini masalahnya tuh di yang satu ini, single CD pak, single CD pak. Gua nggak bisa banyak ngomong dah kalau single CD ya serius. Gua nggak jujur ya, gua lebih merekomendasikan mengenhance yang ada CR kalau nggak CD, langsung nempel gitu CR, CR, CD. Karena selain dari perhitungan crit value yang biasa orang bicarakan bagus, resiko gagal lo meningkatkannya pun cenderung kecil. Yang pertama tadi defend kan, penentuannya tuh di sini nih. Ini kalau PM leset jelek, gua saranin kalian ganti. Apa berbahayanya meningkatkan single CD ya? Jangan kali dua please. Oke, okay. Hoki. Gue akan kategorikannya sebagai hoki. Dua kali jelek ya, defend CD. Diberikan kesempatan untuk naik ke level 16. Oke, okay. Tarik nafas, santai. Pikirkan baik-baik langkah selanjutnya. Belum, satu lagi guys. Oke, okay, karena defensif udah tidak worth it lagi ya. Kalau dia double CR, CD, rata-rata yang bagus pakai defend. Kalau dia single mungkin harus di-boost dengan adanya CD atau CR. Masuk akal. Exactly. Nah, mungkin ini. Nah, ada crit rate-nya. Feeling gue sih kalau nge-energy recharge HP, kalau nggak defend sih. Oke, okay. Energi recharge memang ya. Jangan kali dua please. Tidak. Pelajaran yang bisa diambil di video kali ini adalah first try, second try udah busuk ya. Kalau kalian mau coba, masuklah ke tahap ketiga. Seperti tadi naik CD, lanjut ke tahap keempat. Kalau udah gagal tahap kelima, mending stop. Kalau yang satu ini, gua jujur angkat tangan ya. Udah hopeless duluan ya. Kalau yang satu ini gue juga sama. Samanya kenapa? Karena ini single. Circlet. CR, CD. Pasti penasaran kan apa yang gue pikirkan tadi. First try-nya bagus, kita lihat second-nya ya. Ini bahaya banget, circlet tuh bahaya banget. Defend energy recharge, energy recharge. Defend HP, HP. Nah nih, gue bingung banget nih. Cap cip cup belalang kuncup, kuda lari kejepit pintu. Oke, okay. Defend energy recharge. Udahlah, it's okay. Energy recharge, xiao. Alright, masih bagus. Oke, okay. Kayaknya jangan dari circuit lagi deh. Coba flower ya. Ini yang gue butuhkan. Kayak gue tuh apa ya? Masih bagus banget ini. Everything masih bagus banget. Ini masih under control banget nih. Parah ini. Cakep banget nih, ya kan? Ya, tidak menutupi fakta ini layer NG ya. Gue berekspektasi terlalu lebih ya. Gue sih, tapi jujur ya, gue cukup puas. Karena, let's go main circlet loh. Circlet CD19, ya it's okay lah.
even masih ada banyak yang bisa kayak ya 20 lah normal standar minimal, tapi ya 19 ya it's okay lah. Oke, karena gue udah merasa cukup hoki kayaknya gak perlu banyak dipilah-pilah. Lo gasin juga kayak bagus deh. Gak jadi. Maaf, sini yang bahaya banget ini HP ya. Oke, ini dia saatnya. Oke, tidak terlalu buruk. Please. Ih. Gue gemes banget parah, tapi gue yakin banget, sumpah. Gue yakin banget. Yakin 100% yakin. Kali ini gue yakin banget. Oke. Terima kasih. So oke okay guys, ini adalah hasil dari artefak Soroso. Dia ya, dapat berapa sih ini senjatanya apa ya? Sorry. Oke, okay, Primordial Jade Diamond 1. Banyak banget. 99,9 anjir. CD-nya enggak ada. So oke, okay, itu adalah gacha di akun si Soroso. Thank you banget Soroso udah mau digacain. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye bye.